Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Perkongsian hari ini saya akan berkongsi kisah-kisah rakyat dari seluruh dunia, khususnya kisah-kisah nenek kebayan yang menyeramkan. Daripada kisah nenek kebayan Baba Yaga dari masyarakat Slavik yang memakan kanak-kanak, sehinggalah kisah nenek kebayan Mak Lampir yang terkenal di dalam budaya masyarakat kita yang sebenarnya dikenali sebagai seorang putri sebelum menjadi nenek kebayan. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 5 kisah nenek kebayan dari seluruh dunia. Baba Yaga, nenek kebayan yang memakan budak. Kepada peminat filem trilogi John Wick, tahu yang nama gelaran John Wick adalah Baba Yaga. Satu susuk menakutkan di dalam kisah rakyat masyarakat Slavik. Kisah rakyat Baba Yaga ini tidaklah menceritakan dia sebagai seorang lelaki yang pandai menggunakan pistol, memakai suit, handal bertempur seperti John Wick. Tetapi Baba Yaga adalah seorang nenek kebayan yang hodoh dan zalim yang tinggal jauh di dalam hutan yang gelap. Dia gemar menculik, menangkap dan memakan kanak-kanak kecil. Baba Yaga tinggal di sebuah pondok yang luar biasa. Tiang pondok rumahnya ialah kaki ayam gergasi. Di sinilah kanak-kanak yang diculik akan dibawa, dibakar dan dimakan oleh dia. Kepada mereka yang memasuki hutan kawasan tempat tinggal Baba Yaga ini dan melihat kumpulan burung hitam yang berlegar di langit, maka berlarilah dari situ sebab itu adalah haiwan suruhan Baba Yaga untuk mencari kanak-kanak yang mundar-mandir. Baba Yaga ini pada asalnya bukanlah sebuah susuk yang jahat. Sebelum dia menjadi nenek kebayan yang zalim, dia dianggap sebagai dewa yang disanjungi oleh penduduk sekitar. Walaupun begitu, selepas dia dikhianati, dia telah menjadi satu susuk jahat yang menjadikan kanak-kanak sebagai mangsa. Itulah kisah, legenda dan mitos daripada masyarakat Slavik. Nenek kebayan seterusnya ialah kisah Mak Lampir, putri yang patah hati. Seterusnya, kita lihat kisah nenek kebayan yang sinonim dengan kita, iaitu Mak Lampir. Satu kisah legenda dan mitos daripada Indonesia. Mungkin di sini ada yang ingat dengan filem Mak Lampir yang popular sekitar lewat tahun 1990-an dahulu. Di dalam filem tersebut, Mak Lampir disifatkan sebagai seorang wanita tua yang hodoh. Tapi mengikut kisah legenda, Lampir pada asalnya dikenali dengan nama Putri Lampir. Dia adalah seorang putri yang cantik, satu kerajaan kuno di Indonesia yang dikenali sebagai Kerajaan Champa. Dia dikenali sebagai Siti Lampir Maimuna. Siti Lampir jatuh cinta dengan seorang pemuda yang bernama Datuk Panglima Kumbang. Tapi malang sekali bila hubungan mereka ini tidak direstui, membuatkan dia sakit hati. Disebabkan terlalu kecewa, maka Siti Lampir membawa hatinya yang duka lara naik ke atas salah sebuah gunung berapi di Jawa dan bertapa di situ. Ketika berada di atas gunung, Siti Lampir menjadi anak murid seorang mahaguru yang mengajar dia ilmu sakti, menjadikan dia seorang pendekar yang disegani. Semasa Siti Lampir bertapa, tercetus satu perang. Siti Lampir yang memiliki ilmu dipanggil untuk turun ke medan perang dan bertempur dengan pihak musuh. Dia terkejut bila melihat salah seorang pahlawan musuh ini ialah kekasihnya dahulu, yaitu Datuk Panglima Kumbang. Tragik. Bila kali ini mereka bertemu, mereka harus bertempur. Berlakulah pertempuran yang hebat di antara mereka, di mana Siti Lampir berjaya membunuh Datuk Panglima Kumbang. Walaupun begitu, kemenangan ini tidaklah diraihkan. Malah Siti Lampir menyesal membunuh kekasihnya tadi dan bersumpah untuk menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang. Untuk ini, ada satu syarat yang perlu dituruti oleh Siti Lampir, yaitu untuk Datuk Panglima Kumbang hidup, wajah dan tubuh badan Siti Lampir akan menjadi hodoh dan menyeramkan. Maka dengan sedaya upayalah Siti Lampir menghidupkan Datuk Panglima Kumbang sehingga berjaya. Tapi wajahnya berubah menjadi hodoh. Apa yang tragik, setelah hidup semula, Datuk Panglima Kumbang merasa takut dengan Siti Lampir, sekali lagi melukakan hatinya. Pada saat itulah Siti Lampir diberikan gelaran Mak Lampir. Dia kembali ke Gunung Berapi dan bertapa di sana sekali lagi, cuba mengubati hatinya yang kerap kali terluka. Itulah kisah legenda nenek kebayan Mak Lampir. Nenek kebayan seterusnya ialah Yama Uba, nenek yang menipu pengembara di Jepun.
Ini pula kisah legenda tentang seorang nenek kebayan yang hodoh tinggal di dalam pendalaman hutan di Jepun dikenali sebagai Yamauba. Ada ketika Yamauba boleh mengubah penampilannya menjadi wanita yang sangat cantik. Bila ada pengembara yang melintasi kawasan hutan dan terserempak dengan Yamauba, dia akan menipu dan memperdaya mereka untuk masuk ke dalam hutan. Ketika berada di dalam hutan, Yamauba akan berubah menjadi seekor ular besisik yang sangat besar sebelum memakan mangsa yang ditipunya tadi. Walaupun begitu, ada juga kisah legenda yang menceritakan Yamauba ini tidaklah selalunya jahat. Ada kisah yang menceritakan Yamauba menyelamatkan seorang budak lelaki yang bernama Kintaro yang tersesat di dalam hutan. Pada asalnya, Yamauba mahu memakan Kintaro, tapi disebabkan kesihan melihat Kintaro yang menangis tidak henti-henti, dia memutuskan untuk membesarkan Kintaro seperti anaknya sendiri. Apabila membesar pula, Kintaro memiliki kekuatan yang luar biasa. Berbeza dengan Yamauba yang gemar untuk menipu dan memakan pengembara, Kintaro ini pula gemar untuk membantu pengembara yang melintasi kawasan hutan. Malah, bila Yamauba dianggap sebagai susuk, menyeramkan dan zalim, Kintaro pula dianggap sebagai wira di kalangan penduduk tempatan. Dan itulah kisah legenda Yamauba dan Kintaro dari Jepun. Kisah seterusnya ialah Lalorna, wanita yang disumpah. Lalorna, mungkin ini adalah kisah legenda paling terkenal di Meksiko tentang seorang wanita yang bernama Maria. Tiap kali dia muncul, dia akan menangis teresak-esak. Menurut legenda, masyarakat Meksiko kalau mendengar tangisan wanita pada waktu malam, maka beredarlah dari situ. Sebab itu menandakan kehadiran Lalorna. Seperti juga kisah Baba Yaga tadi, Lalorna gemar untuk menculik kanak-kanak kecil. Ini disebabkan dia telah membunuh anaknya sendiri setelah dia tahu suaminya curang. Walaupun begitu, selepas membunuh anaknya, dia menyesal dan membunuh diri. Apabila roh Lalorna cuba pergi ke alam kematian, roh dia tidak diterima. Roh Lalorna telah dilaknat, tidak diterima di neraka, apatah lagi di syurga. Dengan hati yang sedih dan lara, Lalorna kembali ke bumi untuk mencari anak-anak yang dia bunuh tadi, membuatkan dia menangis teresak-esak. Selain daripada menjadikan kanak-kanak sebagai mangsa, Lalorna juga menyimpan dendam terhadap para lelaki, khususnya suami yang curang. Kisah legenda Lalorna ini sangat terkenal di Meksiko sehingga ia diadaptasikan menjadi beberapa filem yang berjudul The Curse of Lalorna, The Legend of Lalorna ataupun Lalorna the Film. Itulah kisah, legenda dan mitos dari Meksiko. Kisah terakhir kita juga kisah ahli sihir dan nenek kebayan yang dikenali sebagai The Pendle Witches. Ini pula kisah legenda ahli sihir ataupun nenek kebayan yang paling terkenal di United Kingdom tentang sekumpulan wanita yang dituduh menjadi ahli sihir yang tinggal di kawasan sekitar Gunung Pendle, Lancashire, United Kingdom sekitar tahun 1612. Mereka ini telah dituduh membunuh 10 orang dengan menggunakan ilmu sihir dan telah dibicarakan di satu perbicaraan dikenali sebagai Lancashire Witch Trials. Pada zaman dulu, ahli sihir dianggap sebagai seorang yang berkuasa, boleh memulihkan orang seperti juga doktor. Dengan itu, ramai yang sanggup menghabiskan wang beribu-ribu pound untuk mendapatkan khidmat mereka. Walaupun begitu, mereka yang mengaku sebagai ahli sihir ini juga sering menjadi sasaran dituduh menyebabkan orang jatuh sakit. Lebih teruk lagi, mereka dituduh membuatkan orang meninggal dunia. Sekitar tahun 1600, semasa pemerintahan Raja James, dia mengecam segala bentuk amalan sihir. Ini bertentangan dengan ajaran kitab Injil yang pada waktu itu menjadi asas kepada pemerintahannya. Ahli-ahli sihir ini digelar sebagai demonologis ataupun mereka yang menyembah iblis. Itulah kenapa kumpulan ahli-ahli sihir ditangkap dan dihukum seperti juga kisah Pendle Witches. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kalau anda rasa perkongsian ini menarik, pastikan anda like dan share. Akan lebih banyak lagi perkongsian pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.